أذن بالله استغفر الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن جاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، مسلمين المسلمات رحمكم الله. الحمد لله kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat-Nya kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita sambung perbincangan berhubung dengan Minhajul Abidin oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan kita sedang bincang tajuk ataupun aqabah taubat, peringkat taubat ataupun pendakian kita yang kedua untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala selepas daripada ilmu ialah taubat, ya. Dan sebelum ni kita telah sebut tentang mengapa taubat itu menjadi satu perkara yang wajib dan mesti kita utamakan, mesti kita dahulukan berbanding dengan perkara-perkara yang lain selepas daripada ilmu. Ada sebab, ada dua sebab yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali hari itu. Yang pertama, supaya terhasil bagi kita taufik untuk mengerjakan taat. Sebabnya bila banyak dosa, maka dia menggelapkan hati kita dan membuatkan kita rasa payah untuk beribadah. Yang kedua ialah supaya ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikiaskan oleh Imam Al-Ghazali hari itu bahawa dosa ini ibarat hutang pokok. Maka kita nak bayar dia punya apa nama kita nak sebut, bunga ke ataupun apa ni, dia punya profit ke, interest ke, dividend ke, apa ke, mestilah pokok dulu yang mesti kita selesaikan. Kalau tidak, tidak ada makna dia punya profit itu ataupun kita bayar dia punya hanyalah sebagai hibah ataupun keuntungan saja. Okay, jadi hari ini kita sambung lagi perbincangan itu di mana selepas kita sedar betapa taubat itu satu perkara yang sangat penting dan mesti diutamakan daripada ibadah, maka kata Imam Al-Ghazali bahawa taubat itu ada empat syarat. Untuk menghasilkan taubat, yang kita nak cari ialah taubat nasuha ataupun taubatan nasuha, taubat nasuh, taubat yang sebenar, yang dengan taubat itu maka membebaskan kita daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang beriman ni, orang yang beriman dalam akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah, dia terbagi pada tiga golongan. Nak masuk Islam, nak masuk dalam wilayah iman ataupun nak disebut sebagai ahlul qiblah ialah dengan syahadatain, mengucap dua kalimah syahadah. Kecuali bagi kita yang memang lahir daripada ibu bapa Muslim, secara automatik diistilahkan sebagai Muslim, mukmin. Kemudian selepas berlaku rosaknya akidah, barulah wajib kita mengucap balik untuk masuk Islam. Jadi maksudnya awal Islam ialah dengan dua kalimah syahadah. Orang yang mengucap dua kalimah syahadah, ia terbahagi pada dua. Yang pertama, golongan yang istiqamah dengan syahadahnya, dan yang kedua, yang tercicir, yang gugur, yang terbatal akidah, maka berlakulah hukum ridah ke atasnya. Ya. Golongan yang pertama yang istiqamah itu,
kata ulama terbahagi pada tiga golongan, iaitu ini berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis, dikategorikan kepada tiga kumpulan, tiga golongan. Yang pertama disebut sebagai golongan muhsinun, golongan yang cemerlang, golongan yang mereka ini memperolehi syurga tanpa hisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bighairi hisab, yang golongan yang memang cemerlang. Yang kedua golongan muqtasidun, golongan pertengahan. Dan ini biasa orang kita biasa ni, kita orang biasa ni termasuk dalam kumpulan muqtasidun, golongan pertengahan. Kadang-kadang kita buat baik, kadang-kadang kita tak terlepas daripada buat yang tak baik ataupun maksiat. Kadang-kadang kita lengah-lengahkan yang baik dan sebagainya. Jadi yang ni perlu kepada taubat. Jadi bila bertaubat maka dibersihkan dan mereka disebut oleh ulama sebagai masuk syurga daripada awal juga. Ya, masuk syurga daripada awal. Bila Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Ada satu golongan lagi yang kekal akidah dia, istiqamah dengan iman, tak batal, tetapi disebut sebagai zalimun, mereka menzalimi diri mereka sendiri, iaitu melakukan dosa dan berterusan dalam dosa sehingga dia mati tanpa taubat. Maka orang macam ni tanpa rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya kecuali jika Allah merahmati mereka, Allah boleh nak masukkan syurga daripada awal. Tetapi dari segi Al-Quran, dari sudut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berhak diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian barulah selepas diseksa dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kerana iman dia masih ada, maka dia akan kembali ke syurga. Berdasarkan kepada hadis, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman thumma yadkhala al-jannah. Siapa yang mati dan ada dalam dirinya, dalam hatinya sebesar zarah daripada iman, dia mati, dia masuk syurga. Maksudnya dia tidak kekal dalam neraka. Jadi ini golongan zalim. Jadi tujuan dia kata kita nak cari ialah yang kalau tak sampai kepada peringkat yang pertama, golongan muhsinun. Memang kita nak jadi yang ambil dalam perjalanan ini, yang kita nak kejar golongan ini. Tapi kalau kita tak dapat kejar golongan ini pun, kita sekuat-kuatnya golongan muqtasidun, golongan pertengahan, kekal istiqomah dengan akidah kita, kekal istiqomah dengan ibadat kita, dengan perjuangan kita, dengan matlamat hidup kita, sesuai dengan sumpah setia kita setiap kali kita sembahyang, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah seluruh sekalian alam, bukan dengan tujuan ataupun untuk yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan untuk matlamat kita, mesti kita dahulukan ialah Allah, mesti kita dahulukan ialah Islam, mesti kita dahulukan iman. Kerana itu nikmat yang sebenar berbanding dengan nikmat-nikmat yang bersifat sementara dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi dengan sebab itu kita nak memang nak tuju ke sana, tapi kita mungkin tak tercapai sebab manusia biasa kita ini tak terlepas daripada kesilapan dan sebagainya. Tapi kita nak cari walaupun golongan muqtasidun, tetapi yang memperolehi taubat nasuh, taubatan nasuhah itu, iaitu taubat yang membebaskan kita daripada neraka. Kita minta jauh daripada bukan sahaja seksa neraka, kita minta jauh daripada kesusahan-kesusahan dalam ahisab amalan pada waktu mahsyar, dan kita minta jauh daripada malah kesusahan dalam alam barzakh, alam kubur, malah kita minta jauh daripada kesulitan waktu sakaratul maut. Jadi ini tujuannya, ya. Jadi kita nak cari taubat yang disebut sebagai taubatan nasuhah itu. Maka dia punya syarat, ya. Dia punya syarat kata Imam Al-Ghazali, yang pertama nak sampai kepada taubat yang sebenar itu ialah meninggalkan dosa dengan ikhtiar.
iaitu dengan cara seseorang itu menguatkan hati dan membulatkan azam bahawa dia tidak akan kembali untuk mengerjakan dosa itu sama sekali. Itu azam dia. Kena tingkatkan apa ni yang bertekad dengan ikhtiar dia, bukan dengan paksaan ataupun bukan dengan sebab-sebab lain, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia kena berazam sungguh-sungguh dan dia tidak mengulangi perbuatan itu. Nanti akan ada perbincangan kalau buat lagi macam mana, kalau buat lagi taubat lagi, kata Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama lain, buat lagi taubat lagi sehingga kita mencapai taubat yang sebenar itu. Maksudnya kita kena ikhtiarkan. Hari ini kita tak dapat, maknanya esok kita kena usaha lagi. Malah sebaik-baik hamba disebut hari ini orang yang melakukan dosa, dan kata ini dalam hadis kursi lagi, hambaku yang baik ialah orang yang melakukan kesilapan dan dia terus kembali kepada aku. Maknanya dia tak bertangguh, tak bertempuh, sebab kita tak tahu bila tarikh luput kita punya, kita punya talian hayat kita. Kita tak tahu berapa modal yang kita ada. Tak ada seorang pun yang tahu modal, berapa banyak modal dia yang dia ada. Adapun jika dia telah meninggalkan dosa sedangkan dalam dirinya terlintas perasaan bahawasanya dia berkemungkinan akan kembali untuk mengerjakan dosa semula, atau dia tidak berazam untuk meninggalkan dosa itu, bahkan dia merasa ragu bahawa kemungkinan dirinya akan jatuh kembali membuat dosa semula, maka sesungguhnya keadaan dirinya yang sedemikian itu merupakan seseorang yang berhenti buat sementara waktu daripada mengerjakan dosa, tetapi bukan sebagai seorang yang bertaubat daripada dosa. Maknanya kalau kita berhenti, kita kata kita bertaubat, kita menyesal ke apa ke, tapi nanti kalau ada peluang untuk try lagi, teringat dalam hati, ataupun dia ragu-ragu, betul ke dia taubat, betul ke dia nak tinggalkan ni, betul ke dia bersungguh. Jadi yang ni bukan dia kata bukan taubat. Biasanya yang nak tengok contoh yang jelasnya orang yang menagih dadah lah, yang menagih dadah. Dia memang sebut dia memang bersungguh, kita selalu jumpa, memang dia bersungguh nak tinggalkan perbuatan itu, tapi dia kata dia bimbang jumpa kawan-kawan, bimbang jumpa kawan-kawan pasal apa? Sebab kawan-kawan akan mempengaruhi dia. Maknanya keyakinan dia sudah tidak ada. Ini kes dadah. Kita tak tahu setakat mana perasaan bagi orang yang telah menagih itu, yang menagih. Tapi pengalaman saya bila jumpa beberapa orang di ni kes Juana, di Teluk Mas itu, Melaka, di Jasin, dua tempat kita pergi yang Juana ni, termasuk yang menagih, termasuk yang mencuri, termasuk yang mencuri pun sampai peringkat bila saya tanya, dia kata satu trailer pun tak muat, ustaz, yang saya curi motosikal, mencuri motosikal. Mana bila saya tanya berapa buah dah, tak ingat, takkan tak ingat, berapa banyak, agak-agak satu trailer pun tak muat, dia kata mana begitu. Tapi tengok dia punya gaya tu memang memang betul-betul dia bertaubat. Jumpa saya tu pakai kepiah, dia tukar masak duduk sana, latihan menjadi tukar masak. Memang tengok dia walaupun tukar masak tapi pakai kepiah apa semua, dan dia sebut mengapa dia jadi begitu, mak dia bercerai dengan ayah dia, duduk dengan nenek dan sebagainya. Itu memang banyak berlaku, kita kata budak-budak kita, tapi tengok dia punya kesungguhan. Tapi tak ada pula, macam mana saya kata kalau balik nanti jumpa kawan, dia kata tak, saya nak jadi tukang masak ke, nak buka restoran ke, tak, dia kata saya nak buka bengkel sebab saya tahu sangat pasal motosikal, nak buka bengkel motosikal. Itu di antara contoh, ya. Begitulah juga yang dadah dan sebagainya. Tapi kita nak tengok, saya nak tengok yang saya nak sebut, yang apa ni, yang pengalaman orang yang bila dia nak tinggalkan ni, saya nak ambil contoh rokok, ya. Contoh rokok, satu kawan saya ni, memang dia ni rokoknya, saya ketua jabatan, dia timbalan dekan masa tu, ini tahun 2000 lebih dulu, ya. Dia timbalan dekan akademik, memang selalu kena jumpa lah, tapi saya tak tahan nak jumpa dia. Saya kata duduk bilik mesyuarat, kalau tidak saya malah nak jumpa, dia kata
Sebab memang sambung putus rokok. Memang sambung putus rokok je. Kuat betul rokok. Tiba-tiba bila dan kita pun di UTM itu sampai peringkat macam mana kita kata nak berhenti, nak suruh arahan berhenti merokok. Sebab yang tukang bagi arahan pun memang kuat merokok, saya kata. Jadi memang payahlah, saya kata, nak yang tukang buat peraturan pun itu. Jadi lama-lama saya jumpa dia, saya kata sekarang ni dah berapa kotak sehari. Dulu memang tak tahu. Ada sahabat kata sampai 4 kotak. Berapa kotak? Dia kata aku dah berhenti lama dah. Saya tak percaya dia berhenti. Saya tak percaya. Tapi bila saya sungguh-sungguh tanya, 2-3 kali saya tanya, jumpa lagi tanya, dia kata aku dah berhenti, betul-betul berhenti. Bila tanya, makan ubat ke apa ke? Dia kata dia tak makan ubat, dia tak buat apa. Yang penting dia kata, dan dia tak sakit. Dia tak sakit sampai sekarang pun tak ada masalah. Almost bayar dengan saya. Tak ada masalah. Tapi dia kata, dia sekali dia kata nak berhenti, dia berhenti sampai sekarang, dia tak usik. Dia kata, maknanya kehendak, kita kata. Itu contoh taubat. Contoh yang tadi taubat daripada rokok lah maksudnya. Begitulah keadaan kalau dalam perkara-perkara yang lain. Mana tak ada orang jumpa kawan yang tukang hulu rokok ke apa, dia tetap takkan usik. Ada setengah tu dia kata, tak apa, waktu lain tak apa, jangan lepas makan. Lepas makan nak kena juga sekali, nak kena juga sebatang kan. Dia berhenti dengan itu. Kalau macam arwah abang saya dulu, dia berhenti kerana nasihat doktor dengan makan. Dia accident sekali, dia berhenti, jangan merokok lagi lepas ni sebab dada awak dah ada masalah. Dia berhenti sungguh. Saya ingat zaman tu, zaman tahun 80-an, 90-an, 80-an tu, yang jenis orang beli rokok, dia orang kampung dia tampal apa ni, dia buat perhiasan dekat dinding rumah tu. Rumah saya penuh dengan rokok je. Dia letak kotak rokok tu. Dahinya, bensernya, apa lagi, rosmanya penuh, bersusur. Kita pun memang tengok menarik lah rumah. Dia buat perhiasan. Banyak orang kampung saya memang buat macam tu. Jadi begitu kuatnya dia merokok. Tapi bila doktor suruh berhenti kerana aksiden, terhimpit bas dengan tiang batu di stesen bas tu. Pergi hospital, bawa hospital, lepas tu dia langsung berhenti. Tapi lepas tu dia beli gula-gula Hex tu satu beg plastik tu setiap kali beli. Dia duduk makan tu tak berhenti. Jadi bahaya gula pula lepas tu. Dia berhenti. Tapi tak apalah. Yang tadi berkait dengan hukum. Yang rokok tadi, ini gula-gula je lah. Hukumnya hukum kecil mani je lah. Itu dia boleh berhenti. Jadi ini kita kata salah, saya nak sebut contoh. Contoh mana berhenti betul-betul dan dia berazam sungguh-sungguh. Dan mari apa pun orang kata, marilah gajah rimau pun, dia tak hilau dah. Bila dia tinggalkan perbuatan itu. Itu yang pertama. Maknanya dia tinggal sungguh-sungguh, tak ada langsung dalam hati dia, dalam perasaan dia. Kalau saya memang taubat, tapi kalau orang boleh percuma, saya bolehlah sekali-sekala. Maknanya dah tak ada. Dia punya nilai nasuhah tadi tak ada satu. Okay, yang kedua, bertaubat daripada dosa yang terdahulu dilakukan atau seumpamanya. Sekiranya seseorang itu belum melakukan dosa seumpamanya, nescaya dia seorang muttaqin yang memelihara diri daripada membuat dosa, bukan sebagai seorang yang bertaubat. Maknanya dia taubat daripada dosa yang dia pernah buat. Kalau kita tak pernah berzina, saya bertaubat daripada perbuatan zina, itu bukan taubat. Namanya kata Imam Ghazali, itu adalah muttaqin. Itulah kita takwa daripada perbuatan zina. Kita tak pernah minum arak, saya dah taubat daripada minum arak, itu bukan taubat. Kita tak pernah sentuh arak, itu maksudnya. Jadi taubat ialah perbuatan itu kita pernah buat. Sebab itu dia sebut dulu, yang pertama ilmu dalam mukaddimah dulu. Kita tahu perbuatan apa yang kita buat, dosa apa kita buat. Jadi kita tinggalkan perbuatan itu yang kita pernah buat atau seumpamanya, dia kata, atau seumpamanya. Ketahuilah bahawa berdasarkan syarat kedua ini, sesungguhnya sah dikatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang muttaqi ataupun memelihara diri daripada kekufuran, tetapi tidak sah dikatakan baginda sebagai seorang yang bertaubat daripada kekufuran kerana baginda belum pernah kufur sama sekali.
Eh, baginda sallallahu alaihi wasallam terpelihara sejak daripada kecil, tak pernah menyembah berhala. Jadi kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertaubat daripada kekufuran, daripada menyembah berhala, itu tak betul. Eh, sebab Nabi tak pernah buat. Kalau dikatakan Sayyidina Umar Al-Khattab bertaubat daripada melakukan, daripada minum arak, daripada menyembah berhala dan kufur, itu adalah betul. Ha, itu maksudnya Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain, sebab mereka adalah penyembah berhala, mereka adalah peminum arak, mereka adalah apa lagi? Macam-macam dia punya dosa. Malah dalam riwayat Sayyidina Umar pernah membunuh anak dia. Walaupun ada ulama, sebahagian ulama mempertikaikan, kata Sayyidina Umar tak mungkin melakukan perkara itu. Tetapi sebahagian besar ulama mengatakan Sayyidina Umar pernah membunuh anak. Dia pernah membunuh anak wanita. Hidup-hidup bunuh. Kita kata takkanlah Umar macam tu. Jawapannya itulah Islam. Betapa orang yang bila menyerta Islam, daripada bunuh anak, daripada mencuri, daripada merompak, daripada bunuh orang, tetapi dia menjadi berubah, dia menjadi penyelamat kepada manusia yang lain. Sebab al-muslim man saliman muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam ialah orang yang selamat, orang Islam lain daripada kejahatan lidah dan tangannya. Yang mana itu, sebab itu dia berubah. Orang kata bukan setakat 100 dia terbalik 360 darjah dia berubah menjadi orang-orang yang, sehingga ada sahabat, ada ulama yang menyebut bahawa ayat idza zukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun ditujukan kepada Sayyidina Umar. Orang yang beriman ialah orang yang bila disebut nama Allah gemetar hatinya, bila dibaca ayat Allah bertambah imannya dan dia bertawakal sungguh-sungguh kepada Allah. Ini Sayyidina Umar yang disebut sebahagian ulama. Dari segi sebut nama Allah, bila Khawlah binti Malik binti Sa'labah tahan dia di perjalanan, waktu dia dah jadi Amirul Mukminin, tahan dia, dia turun tanya nak ada apa hal. Wanita tadi bagi nasihat kat dia. Bagi nasihat yang keras, aku kenal kamu waktu kamu disebut Umairah, Umar yang kecil. Aku kenal kamu waktu kamu dipanggil Umar, mana dah dewasa, Umar biasa. Aku kenal kamu sewaktu kamu dipanggil Al-Faruq, iaitu yang boleh memisahkan mana yang hak dan mana yang batil, waktu Umar masuk Islam. Hari ini aku kenal kamu disebut sebagai Amirul Mukminin. Aku nasihat, nak nasihat kepada kamu. Maknanya kamu ni dari kecil dalam genggaman aku, aku tahu semua. Ya. Sekarang aku nak beri nasihat, lalu dia beri nasihat sampai Umar menangis mendengar nasihat. Pembantu Umar kata, wahai perempuan tua, kamu tak kenal ke dia ni Amirul Mukminin, khalifah yang sangat adil yang apa? Umar kata, kamu jangan halang dia nak tegur aku. Wallahi kalau perempuan ini menegur aku, nak nasihat aku, sampai ke senja aku akan tunggu. Tidakkah patut aku mendengar nasihat daripada seorang wanita yang Allah dengar rayuannya dari 7 petala lagi. Ini kisah Khawlah mengadu kepada Allah tentang zihar, hukum zihar. Bila Rasulullah dah bagi keputusan, 3 hari itu tunggu keputusan yang sama, itu ijtihad Rasulullah. Dia mengadu kepada Allah tentang, dia kata, aku lemahnya aku ini, turunlah keputusanmu pada hambamu, yakni Nabi Muhammad. Turun ayat allazina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'udu lima yakulu fatahrir raqabatin min qabli an yatamassa. Turun ayat surah Al-Mujadalah, penyelesaian kepada hukum tadi. Jadi ini Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar dari segi itu, bila dengar ayat Allah gemetar hatinya, bila dibaca ayat Allah bertambah imannya dan dia bertawakal kepada Allah, dia boleh tidur sendirian di bawah pohon taman waktu dia menjadi Amirul Mukminin. Bila dijumpai oleh orang Rom, terkejut tengok, ni khalifah Islam boleh tidur seorang-seorang macam ni. Itu pasal apa? Sebab dia bebas, dia tidak ada ketakutan padanya, sebab ketakutannya hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah ucapan orang-orang yang beriman. Hanya Allah sebagai pelindung dan pemberi pertolongan dan sebagainya. Yang ketiga, bahawa dosa yang pernah dilakukan dahulu adalah sama kedudukannya
dan tarafnya dengan dosa yang dipilih untuk meninggalkan sekarang, tetapi bukan sama dari segi jenis rupanya. Tadi kita sebut yang kedua tadi, bertaubat daripada dosa yang terdahulu dilakukan atau seumpamanya. Ada kaitan dengan yang ketiga, bahawa dosa yang pernah dilakukan dahulu adalah sama kedudukannya dan tarafnya dengan dosa yang dipilih pada meninggalkannya sekarang, tetapi bukan sama dari segi jenis rupanya. Tidakkah pernah anda melihat seorang yang tua bangka dan hampir mati yang terdahulu daripada itu di zaman mudanya telah melakukan zina, merompak, menyamung? Apabila dia mahu bertaubat daripada melakukan perbuatan durjana itu, sudah tentu dia dibolehkan bertaubat. Dah tua baru dia sedar, dia insaf, sekarang dia nak taubat. Nak taubat daripada zina dan menyamung, membunuh, merompak. Dah tua memang dia tak mampu berzina, dia tak mampu merompak, menyamung. Apakah dia tak boleh bertaubat? Jawapannya, tentu dibolehkan. Pintu taubat minan masyriq ilal maghrib. Malah pintu taubat terbuka sehingga terbit matahari di sebelah barat, keluarnya dabah binatang rata di muka bumi pada waktu itu yang boleh berkata-kata, atau satu lagi nyawa sudah sampai ke halqum. Mana tiga saja. Selain daripada itu, kita bebas bertaubat bila-bila masa. Jadi dikata sudah tentu dia boleh bertaubat. Tapi taubat tadi yang disebut mestilah taubat daripada perbuatan dia. Kalau perbuatan dia betul ke dia ikhlas, aku tak berzina sekarang sebab aku tak mampu. Aku tak merompak lagi sekarang ni, jangan nak merompak orang. Kalau orang nak sambung aku pun, aku tak boleh buat apa dah. Tak boleh tengok saja dah, dah tak mampu melawan dah. Jadi takkan nak merompak orang. Jadi macam mana nak taubat? Jadi dia kata boleh yang seumpama. Seumpama dengan perbuatan itu ataupun setara. Apabila dia mahu bertaubat daripada melakukan perbuatan durjana itu, sudah tentu dia dibolehkan. Bukanlah mustahil kerana pintu taubat belum ditutup. Dan jadi dia tidak berdaya meninggalkan zina dan merompak menyamun dengan usaha ikhtiarnya, kerana ia sekarang tidak berupaya melakukan yang demikian itu kedaifan kerana kedaifan dan ketuaan dirinya. Tetapi sekarang dia masih berdaya untuk meninggalkan dosa yang setara dengannya. Di antaranya kalau zina ialah qazaf zina, menuduh orang berzina. Ataupun kalau merompok, ada lagi perbuatan-perbuatan yang setara dengan merompok yang dia tak payah pergi. Sebab buat fitnah di antaranya. Fitnah, al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih berat daripada pembunuhan. Dia boleh meninggalkan perbuatan-perbuatan itu. Memang tidak sah disifatkan seorang yang tua bangka yang tiada upaya meninggalkan perbuatan angkara murka dengan usaha ikhtiarnya sendiri sebagai seorang yang bertaubat meninggalkan angkara dosa dan sebagai seorang yang enggan daripada melakukannya. Sedangkan dia sebenarnya seorang yang lemah dan tidak berkeupayaan kerana keuzuran tua. Tetapi orang yang tua tadi, dia berdaya upaya untuk melakukan angkara dosa yang lain yang setara kedudukannya. Seperti kita sebut tadi, merompak sama dengan setara dengan zina, merompak menyamuk. Contohnya seperti dusta, menuduh orang lain melakukan zina, bukti empat, yakni tanpa bukti, empat saksi, mengumpat, mengacur dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dalam apa ni, dalam kitab Ibnu Haytham, Ibnu Hajar, Ibnu Hajar Al-Haythami dan Imam Az-Zahabi tentang 90 dosa-dosa besar itu, 90 lebih dosa-dosa besar dihimpun kan. Jadi tinggalkan, tak boleh tinggal yang ini, tinggalkan dosa-dosa besar yang lain. Banyak lagi dosa besar. Di antaranya disebut As-Sab' al-Mubiqat dalam satu hadis itu. Itu hadis termasuk hadis yang popular dalam masyarakat kita kerana masyarakat kita terdedah dengan Matan Arba'in An-Nawawiyah, kitab 40, hadis 40 tu ada As-Sab' al-Mubiqat, hadis 7 perkara yang membinasakan. Ada hadis yang menyebut dosa besar. Dia kata, jauhilah kamu daripada apa ni, akbar bi akbaril kabair, disebut dalam satu hadis, dengan apa ni, tiga perkara yang paling besar, tiga dosa besar yang terbesar. Begitu bi akbaril kabair,
Dosa-dosa besar yang paling besar, tujuh perkara. Yang pertama, syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, syirik billah. Yang kedua, derhaka pada kedua ibu bapa. Yang ketiga, disebut qaulazur, kata-kata yang bohong ataupun saksi bohong. Saksi bohong ataupun kata-kata bohong. Mana itu setara dia letak tiga perkara yang sangat besar daripada dosa-dosa. Jadi yang ni semua semua orang boleh buat, sama ada tua ataupun muda. Derhaka ibu bapa pun boleh, orang tua lagi mudah nak derhaka pada orang tua. Begitu juga syirik pada Allah boleh lakukan. Begitu juga yang tadi, saksi palsu ataupun saksi bohong ataupun bercakap bohong pun bila-bila masa kita boleh buat. Jadi walaupun kita tinggalkan, kita tak mampu, kita kata buat dosa-dosa lain dengan yang kita nak bertaubat tadi, tak mampu, kita dah tak mampu nak berzina macam masa muda, kita tak mampu nak bunuh orang macam masa muda, kita sekarang dah tak ada duit, tak boleh nak minum, nak beli arak dan sebagainya. Jadi kita dah tak mampu, tapi kita masih boleh bertaubat daripada perbuatan itu dengan kita meninggalkan perbuatan dosa yang setara dari segi kedudukannya, dari segi hukumnya, berbanding dengan dosa-dosa yang kita lakukan waktu kita muda dulu. Nah, itu yang dimaksudkan, ya, yang kita tinggalkan atau yang kita buat ataupun yang setara dengannya. Oleh kerana semua maksiat furu' itu satu kategori, maka sahlah bagi seorang tua bertaubat daripada zina, merompak, menyamun dan lain-lain dosa yang telah berlaku, yang pada hari ini dia lemah daripada melakukan seumpamanya pada segi rupa jenisnya. Sekarang dia hanya mesti meninggalkan maksiat gantian yang setara dengan maksiat zina dan merompak sebagai cara bertaubat untuk dirinya. Adalah yang kita sebut dalam dalam bab mukaddimah dulu, bahawa yang antara caranya ialah bukan setakat kita tinggalkan, kita bertaubat, kita qada. Qada ganti dengan perbuatan yang baik. Dia kata dalam satu hadis dia kata dalam satu hadis itu berhubung dengan dengan akhlak, ya. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanah tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasani. Dia kata, ikutlah perbuatan jahat yang kamu lakukan, yakni selepas taubat, dengan yang baik. Dengan perbuatan yang baik, dia akan menghapuskan perbuatan jahat itu. Maksudnya kita tinggalkan perbuatan, kita bertaubat dan kita ikut dengan yang baik. Sekarang kalau kita taubat umpamanya daripada zina, kalau dalam konteks tadi, ikut dengan perbuatan yang baik, kita nampak apa yang kita boleh buat. Kita ada kemampuan dari segi kewangan, barangkali kita boleh taja anak-anak muda untuk berkahwin. Sebagai contoh, kita bagi sumbangan. Bila ada yang nak kahwin, kita bagi bantuan, bagi sumbangan. Okey, pasal mas kahwin, tak ada masalah, saya selesaikan mas kahwin. Kalau sini 300 sekarang, ya, 300. Saya boleh sponsor perkahwinan di Johor sebab 22 ringgit setengah je. 22 ringgit. Tak apa, 22 ringgit setengah. Maknanya kita dah selesai kan yang wajibnya. Mana kita yang tu saja saya mampu, kata. Saya mampu bagi sponsor mas kahwin saja di Johor, dengan syarat di Johor, bukan tempat lain. Kalau Terengganu, Kelantan, Kedah, dia mas kahwin dia diangkat kalau 10,000, 10,000 lah. Dia sekali dengan hantarannya duduk situ semua. Ada baik, ada buruk. Kalau nak bincang baik buruk tu, kita boleh kena bahas khas. Nah, tapi saya setuju yang tu sebenarnya. Saya setuju yang tu. Yang Terengganu, Kelantan, Kedah, ini saya setuju yang tu. Ada juga kelemahan dia membuatkan orang takut dan sebagainya, nak kahwin sebab tak mampu, sebab dia akal itu. Tapi kebaikannya, mas kahwin ni sebenarnya sebagai satu macam satu jaminan kepada keluarga yang baru dibina itu. Jadi kalau 22 ringgit setengah ni tambah teksi pun tak cukup, ya. Kalau 10,000 sekurang-kurangnya setakat sebulan, dua bulan tu dia dah settle masalahnya. Ya. Kelemahannya, bila 10,000 itu hak kepada wanita tadi, isteri, calon isteri, bukan hak keluarga. Bila bukan hak keluarga, keluarga dah gadai segala macam dah dengan kebau, dengan lembu, dengan apa, dengan lepas tu hutang, dia bayar. Yang ni pergi enjoy dekat
Phuket dekat apa ni Krabi dekat mana dengan duit yang dia ada. Mak ayah yang susah, ha, itu ada kelemahan kat situ. Tapi kalau boleh dihubungkan yang mas kahwin tadi, anak dia faham, dia bantu ayah dia yang dah buat kenduri ataupun sebagainya, insyaAllah benda itu baik. Ya. Tapi sebab kalau RM22.50 tadi, RM22 itulah hak kepada isteri tadi. Yang lain yang hantaran itu semua hak ayah dia. Ya, sebab hak keluarga dia. Itu kelemahannya. Ya. Okay. Jadi begitulah dalam yang lain, umpamanya minum arak. Jadi macam mana kita nak taubat? Taubatnya, kita bertaubat meninggalkan perbuatan itu dan kita bersedekah untuk memberi minum kepada fakir miskin dan sebagainya. Itu sebagai ganti. Yang ketiga. Yang keempat, bahawa adalah peninggalan perbuatan dosa itu dilakukan dengan usaha ikhtiar kerana mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan kerana memelihara dirinya daripada kemurkaan Allah dan kepedihan seksaannya semata-mata. Bukan kerana keinginan dunia ataupun ketakutan daripada manusia atau kerana menuntut pujian ataupun sebutan baik ataupun pangkat atau kerana ada keuzuran pada dirinya atau kerana kemiskinan atau lain-lainnya. Semata-mata meninggalkan itu kerana pilihan bagi tujuan mengagungkan Allah. Kerana al-khauf wal raja', dua-dua dalam itu. Al-khauf ialah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada ancaman Allah. Bukan takut kepada polis, bukan takut kepada SPRM, bukan takut kepada apa lagi? Takut kepada orang cari dan sebagainya. Jadi takut itu kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia bertaubat. Yang kedua, dengan ikhtiar dia. Dengan ikhtiar, bukan kerana dah terpaksa tadi barulah dia pun bertaubat pada waktu itu. Mesti dengan pilihan dia. Dan bukan kerana keinginan dunia ataupun ketakutan daripada manusia atau menuntut pujian ataupun kerana nak pakar ataupun keuzuran pada diri. Saya tak buat ni kerana memang saya dah uzur, jadi saya pun bertaubat. Bukan, walaupun uzur kita sebut tadi boleh bertaubat, tetapi tetap kerana Allah, bukan dengan sebab keuzuran itu. Kita, tapi kerana kesedaran, kerana tekad, kerana usaha ikhtiar kita untuk mendapat keampunan daripada Allah kerana al-khauf takut dan ar-raja' kerana mengharapkan redha Allah, mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Inilah syarat-syarat taubat dan rukun-rukunnya. Maka apabila terhasil dan sempurna syarat-syarat dan rukun-rukun tersebut, barulah ianya dikatakan sebenar-benar hakikat taubat ataupun kita kata sampai kepada taubatan nasuha itu. Kemudian muqaddimah taubat ada pendahuluan-pendahuluannya untuk kita bertaubat. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang muqaddimah taubat ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.